beginikah juga di akhirat nanti? Ya, kenapa kamu menjadi demikian? Kamu boleh tahu lah di dunia, dunia ini kejap je. Akhirat tu yang sahnya. Orang yang hidup dia, yang siratan mustaqim, hidup dia atas jalan yang lurus, dia dalam hidup dia, dia tahu, aku ni kena fikir akhirat, bukan aku fikir tentang dunia. Sebab itu Rasulullah kata orang yang cerdik, orang yang hidup dia sentiasa memikirkan apa-apa dia mati. Masuk dalam kubur nanti, Allah tanya, macam mana kamu dengan Nabi kamu? Belajar tak hadir 40? Dia boleh jawab dah. Paling-paling tidak, ya Allah, aku sempat juga belajar dahulu di atas dunia. Kita boleh jawab dah. Ya Allah, aku dah belajar dah. Hadis. Belajar hadis. Sebab hadir Rasulullah kata, kamu boleh pegang dua perkara ni, kamu tak sesat. Tapi bukan maksud pegang tu pegang, semata-mata pegang juga. Tapi pegang maksudnya, kamu boleh irtizam. Yang tu yang dimaksudkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Ta'ala tunjukkanlah aku jalan yang lurus, ya Allah. Kita yang semayang seorang-seorang ni, senyap kejap. Ya Allah, aku ni dia jalan yang lurus ke jalan yang lurus. Senang je, kita berhati diri kita. Lepas mana kita berhati diri kita berhati keluarga kita. Anak isteri kita macam mana? Macam mana anak menantu kita? Mereka ni ada kuasa tak tarik kita dalam kubur nanti? Ada kuasa tak waktu mana kita mati nanti, dia di padang mahsyar nanti dia dakwa kita? Kalau dia boleh dakwa kita, itu tanda kita ni bukan berada pada jalan yang lurus. Berada pada jalan yang lurus, kita mesti sampai mereka tak boleh dakwa kita. Waktu kita tak boleh dakwa kita. Maknanya, kita sudah berada di jalan yang lurus. Tapi kalau kita mati, tiba-tiba anak-anak kita, menantu kita boleh tarik kita. Mama, abah, nak mana ni? Laju dia nampak ni. Kita menjawab, syurga. Syurga bang. Cuma tengok belakang kat lu. Abang lu ni. Dosa-dosa yang menimbul. Dosa-dosa ni. Dosa tak tutup aurat. Berapa kali abang tukul saya. Dosa saya tak semayang. Berapa kali mama ingatkan saya, bangunkan saya subuh. Berapa kali mama kejut. Mama sembah air untuk diri saya. Berapa kali ni. Masing-masing dakwa ni. Dakwa-dakwa ini pada mahsyar Allah ni. Yang menyebabkan sebenarnya kita bukan berada pada jalan yang lurus. Tu baru anak beranak dia baru. Yang ni, yang dalam rumah tangga kita, yang nak. Tu kalau keluarga baru dakwa. Binatang-binatang peliharaan kita. Yang nak dakwa kita, ikan dalam akuarium. Kemudian apa dia? Ni, yang anak yang kita beli. Hemispire ke apa dia panggil? Bicik-cik. Mahamster. Hemispire. Hamster yang kecil-kecil dulu, yang kamu bela, benda apa? Yang semua ni akan dakwa kita di padang mahsyar. Sehingga kan kita baca kan, seorang masuk neraka kerana apa dia? Dia kurung kucing dia tu. Dia kurung kucing dia. Yang lain dia apa dah? Dia kurung kucing dia tu. Kucing dia ni mati kelaparan. Dia tak bagi makan. Masuk neraka tuan. Masuk neraka tuan tu. Nak sebut tu binatang. Yang lain, yang tak binatang, kereta-kereta dakwa kita, bos tak pernah bawa pun saya ke masjid. Kereta ni dakwa, tu binatang dakwa, kereta kita, motor kita ni. Ui, nombor pelik bukan lagi lagi cantik, bos. Tapi, saya ni tak pernah lagi pergi masjid. Tentu ni, semua tentu ni. Barang-barang, pakaian kita, semua dakwa kita daripada macam. Yang ni dakwa kita, kemudian yang hidup pun dakwa kita boleh jawab tak boleh jawab. Maknanya, kalau kita boleh jawab, kita sudah berada pada ihdinas siratal mustaqim. Yang itulah yang kita duduk, waktu mana kita semayang, kita hadirkan hati kita benda-benda yang sedang.